Kalau sudah puas kulineran, saatnya jalan-jalan nih. Wisata alam ini cocok dikunjungi di tengah situasi pandemi loh. Selain ruang terbuka, menyaksikan indahnya pemandangan alam juga bisa bikin mood dan imunitas terjaga. Hihihi. Wisata alam se-village di wilayah Cianjur, Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan kawasan Puncak Bogor bisa jadi pilihan. Letaknya yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango membuat kawasan wisata ini sejuk dan adem banget. Kalau pemandangannya sih nggak usah ditanya, cuma ada kata keren atau keren abis. Di sini kita bisa menikmati indahnya pemandangan sambil berfoto-foto. Kalau mau yang beda, kita nikmati juga wahana yang menantang adrenalin, fams. Yuk, berangkat! Misalnya wahana Skywing. Memang cuma ayunan sih, tapi lokasinya ada di pinggir jurang. Tenang, wahana ini dibekali alat keselamatan kok, fams. Rasakan deh sensasi melayang di udara. Dengan background perbukitan yang ciamik, wajib dong kita abadikan dengan foto-foto cantik. Hihihi. Masih kurang menantang. Gimana kalau kita rasakan wahana Skybike alias bersepeda di udara? Hihihi. Wahana ini, fams, digantung di atas seutas tali baja. Tenang, ini juga aman. Selain dibekali alat pengaman, ada juga helm kok. Sepeda juga sudah diikat ini, dijamin aman dan seimbang. Kalian cukup goes agar bisa maju ke depan. Ada wahana ayunan lagi nih, fams. Kali ini beda dan dijamin bikin deg-degan. Adrenalin swing bikin jantung rasanya mau copot. Wahana yang menantang adrenalin berikutnya ada Flying Fox. Wahana ini sudah banyak di berbagai tempat, fams. Alat keamanan ini pasti dong wajib dipakai, fams. Hormon adrenalin berguna untuk pertahanan diri di situasi yang menegangkan. Level adrenalin yang meningkat di dalam darah juga dapat meruntuhkan glikogen, unsur penyedia glukosa untuk otot, sumber energi utama dalam tubuh. Saat adrenalin diproduksi, otot-otot halus di dalam paru-paru beristirahat sejenak, memberikan efek kepanasan dan sistem sirkulasi darah, fams. Gimana? Seru kan, fams? Kalau kalian nggak punya cukup nyali untuk mencoba berbagai wahana tadi, boleh kok sekedar menikmati pemandangan aja atau menginap di glamping yang bisa disewakan di sini. Glamping alias glamour camping menjadi inovasi buat kamu yang mau menikmati suasana camping, tetap dengan fasilitas seperti hotel, fams. Di dalamnya juga disediakan kamar mandi, dan pastinya tempat tidur dengan kasur yang nyaman. Bedanya, bangunan kamar tempat menginap terlihat seperti tenda besar gitu, fams. Ayo, fams, luangkan waktu kalian untuk sejenak berlibur dan menyegarkan pikiran. Ditunggu waktu liburannya ya.